pandemi COVID-19 telah membatasi seluruh aktivitas masyarakat selama 2 tahun terakhir. Seolah meluapkan kegembiraan ribuan warga memadati halaman Masjid Agung Baitur Rahman Ngawi. Mereka rela berdesakan dan berkerumun untuk dapat menyaksikan kegiatan takbir keliling yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah setempat. Meski pandemi COVID-19 masih belum berakhir, nampak masyarakat berkerumun tanpa jarak menjadi hal yang sudah biasa di Ngawi. Bahkan penerapan protokol kesehatan termasuk pemakaian masker diduga sudah tidak menjadi barang wajib di daerah tersebut. Kekhawatiran terhadap ledakan kasus COVID-19 pasca lebaran tampaknya juga sudah tidak ada lagi. Kegiatan takbir keliling dengan peserta pelajar di tingkat SD hingga SMA, SMK sederajat ini juga dihadiri oleh Bupati Ngawi dan jajaran Forkopimda. Kegiatan takbir keliling ini sebagai bentuk kita seluruh SD di Kabupaten Ngawi dengan harapan semoga dengan takbir ini untuk Allah berkenan dengannya atau mencabut musibah dari Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono dalam sambutannya mengajak masyarakat untuk berdoa agar COVID-19 segera berakhir dan kegiatan kemasyarakatan kembali dilaksanakan. Ekonomi kerakyatan segera menggeliat dan sektor pariwisata buka lagi dengan normal. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.